Oke, sahabat ekonomi kreatif, pengusaha muda, siapapun kalian berada yang mau bikin klinik, apotek, cucian mobil, restoran, bank, atau dan lain-lain di wilayah Talang Putri atau Kecamatan Pelaju. Ya, ada alternatif nih, salah satu yang bisa kalian pertimbangkan, yaitu sebuah ruko ya di pinggir jalan lingkar Palembang Banyuasin. Ukuran kios 3x8 meter ya. Ada rukonya 4x12 meter. 2 lantai ya. Ada 4 unit, 1 2 3 4 ya. Dan ATM ya. Ukuran 3x6 meter. Dari kamar mandi dalam, kemudian token PLN, sumur bor dan PDAM serta parkiran yang luas. Oke, ruko ini atau kios ini hanya 4 menit dari pasar pagi ya, di Talang Putri, 8 menit dari kilang Pertamina Pelaju ya, dan juga 12 menit dari OP Mall Jakabaring. Nah, kurang lebih kondisi fisik bangunan seperti ini. Dari depan ada ATM Center ya. Nah, kemudian ada kios 6 unit ya, parkirannya luas, bisa sampai lebih dari 10 mobil ya. Nah, ini bisa diakses dari Palembang maupun dari arah Sungai Pinang. Jadi sangat strategis untuk kalian yang mau buka usaha. Targetnya ini wilayah lingkungan sekitarnya, ada Gang Sidomulyo ya. Nah, dari sisi depan begini area pemukiman di sisi belakang dari gedung ruko ya. Ada lebih dari 100 rumah ya. Nah, dan kamar mandi dalam tadi ya, lantai 1 ini kurang lebih gambarannya ya. Cukup luas untuk menjadi sebuah toko atau klinik ya, karena pertama usaha klinik BPJS tadi dengan target kavitasi ya lingkungan penduduk seperti ini ya, di sekitarnya di Gang Sidomulyo. Nah, maupun di bagian seberangnya ya, bisa tembus ke Blekok daerahnya itu. Nah, ini ada tangga ke lantai 2. Kita virtual tournya ini ya di lantai 2. Ya, ini juga bisa menjadi toko ataupun hunian, rumah, tempat tinggal ya. Ada WC juga di lantai kedua, jadi tiap lantai ada WC ya. Nah, ini naik lagi dari lantai 2 ke lantai 3, ini ada tempat tetmonnya, dan juga mungkin kalau mau jadikan tempat jemuran ya, ataupun penyimpanan lainnya ya. Dan ke depan ada seperti balkon kalau mau istirahat di lantai 3 ya. Nah, menikmati pemandangan sekitar depan. Di bagian belakang ada tempat air juga ya, jika mau buka restoran, mau tempat cuci atau ini, ada bisa dimanfaatkan di belakang, airnya mengalir deras ya. Nah, ini bagian tampak belakang dari ruko ya. Nah, dan di sampingnya juga masih muat nih kalau mau diparkir, jadikan tempat parkir aset kita, misalnya pemilik usaha nanti ya mau parkir motor, mobil juga ya, agar tidak campur dengan parkir pembeli. Dan ini ada saluran airnya ya, di bagian belakang maupun samping lancar ya, insya Allah tidak banjir. Nah, untuk kios kurang lebih bagian dalamnya seperti ini ya. Kios di dalamnya ada WC juga ya, ada rolling door, jadi siap disewa ya. Jangan lupa kontak person ini, Pak Dani, 0813-6881-3055, atau di klik di link Google Maps seperti ini. Nah, nanti saya berikan di description box YouTube saya ya. Nah, biasa kalian pakai nih nanti mau pakai rute. Nah, gini ya, pilih titik awal kalian mau pergi dari mana ya. Bisa nanti di-share ke Gojek, GoCar maupun Grab ya, kalau kalian mau naik kendaraan umum. Oke, ditunggu booking kalian ya. Jangan lupa kita kembangkan usaha dan ekonomi di sekitar Talang Putri ya, di Kecamatan Pelaju. Oke, kami tunggu investasi dari Anda.
Terima kasih.